Orang selalu menepuk dada, menganggap dirinya luar biasa. Yang lebih parah, ia mengabaikan yang lainnya seakan-akan tidak ada. Keangkuhan menumpuk pada dirinya, kepala membesar tak terkendali olehnya. Baginya ia segala-galanya, lagi-lagi yang lain itu bukan apa-apa. Tetapi inilah pola angkuh hidup yang sangat mengerikan. Semakin dia merasa tinggi, semakin dia merasa hebat dan berprestasi, tergelincir jalannya, hancurlah dia di sana. Namun orang angkuh tak pernah mengenal kata menyesal, karena mereka terlalu angkuh untuk mengakuinya. Mereka hanya terpojok, terdiam, tak berdaya, tapi masih tetap dalam angkuh yang luar biasa. Sungguh menyedihkan, karena seharusnya mereka menjadi tontonan yang tak memberikan nilai tinggi dalam hidup, sebaliknya menjadi tontonan ironinya sebuah hidup. Namun lagi-lagi si angku tak pernah menyadarinya. Berbahagialah mereka yang rendah hatinya, yang selalu tahu menempatkan dirinya, mendahulukan yang lain dan memberikan hormatnya. Karena si rendah hati akan mendapat upahnya. Pujian orang di sekitarnya, persahabatan jadi miliknya. Rendah hati selalu mampu menghargai, dan orang yang dihargai mengembalikan hati kepada si rendah hati menjadi sahabat yang abadi. Tidakkah itu menyenangkan? Semoga Anda bijak untuk memilih tak menjadi angku sehingga perlu mengalami kesedihan mendalam, tapi bijaklah dengan jadi rendah hati.